pagi Bapak Ibu semua. Jadi pada hari ini kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga yang mengadakan pengabdian kepada masyarakat yang berada di Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bula. Adapun tema yang kita sampaikan kepada masyarakat terkait dengan situasi yang sekarang kita sedang alami, yaitu pandemi COVID-19. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi warga di Kelurahan Kenjeran karena COVID-19 merupakan penyakit yang baru, sehingga informasi apapun yang terkait COVID-19 harus diketahui oleh masyarakat dan sifatnya segera harus diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa paham dengan benar mengenai COVID-19 dan bisa merespon berita-berita yang berkembang yang berada di sekitarnya. Karena kita ketahui banyak sekali informasi yang sifatnya rumor, hoax, yang mana itu harus diatasi dengan pemberian informasi yang benar. Jadi PENMAS ini kegiatannya sangat bermanfaat. Bagaimana COVID-19, bagaimana upaya pencegahan sehingga masyarakat bisa meminimalkan risiko kesehatan yang akan terjadi dan bisa ikut serta memutus rantai penularan COVID-19 sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat untuk masyarakat, untuk mencegah masyarakat supaya terhindar dari COVID-19. Matur nuwun, terima kasih.